di Pahang dan antara perkongsiannya adalah belia martabatkan seni ukiran hulu dan sarung parang. Jom sama-sama kita saksikan. Baik, terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan selamat pagi. Cerita pagi dari Pahang hari ini kami bawakan kepada anda mengenai seni di Malaysia. Dan kita tahu pelbagai seni dan budaya yang banyak di Malaysia. Terutama hari ini kita bawakan kepada anda tentang seni ukir. Seketika saya bersama dengan Encik Khairul, individu antara individu yang menghasilkan hulu dan sarung parang yang berada di hadapan saya. Assalamualaikum Encik Khairul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik, sebelum kita cerita tentang bagaimana proses dia semua, boleh ceritakan macam mana minatnya tentang seni ukir ni? Saya minat tu dah lama. Sebelum ni saya bekerja dengan Bukit Gambang Resort City. Lepas tu saya berhenti 2 tahun yang lepas. Lepas tu terus saya jalankan kerja ni. Sebelum tu pun saya dah mulakan lah kan, tapi cuma part time je lah. Balik kerja malam saya buat sikit-sikit. Masa tu dalam pembelajaran lah. Tapi fokus saya kepada 2 tahun ni lah, 2 tahun yang lepas kan. Saya benda ni jadi serius dah. Sebelum pandemik pun saya dah buat. Lepas pandemik, masa pandemik tu pun saya ni lah jalankan kan. Okey. Kalau ikutkan, banyak sebenarnya jenis kayu yang boleh diukir. Tapi antara yang mudah diukir ataupun kenapa dipilih sebagai ukiran ni? Sebab ukiran ni diikut atas kita motif kayu. Motif pada kayu tu kan, ataupun corak pada kayu tu. Ada yang kita boleh macam ni. Macam ni. Kalau dia dah bercorak, mana tak perlu dah kita nak ukir lebih-lebih lah kan. Kita nak ukir lebih-lebih. Macam ini tanduk. Tanduk ni pun kalau kita ukir, nak kata keras tu, keras lah juga kan. Kita kena gunakan pahat ukir yang sesuai dengan dia. Okay. Kalau ikut kan, ini antara contohnya lah. Kalau nak buat ini hulu ni dah berapa lama, sarung ni pula berapa lama, boleh ceritakan? Kalau yang macam ini dalam seminggu lah kita ambil seminggu sebab kita nak layan ukiran ni kan. Sambil-sambil lepas tu kita bukan yang ini saja, kita akan ambil yang lain sikit, kita ambil yang ini sikit, tambah supaya kita tak jemur semasa kita buat tu. Kita letak, kita ambil yang tu pula kita buat, lepas tu nanti dia akan lama-lama dia akan siap serentak dalam masa sebulan. Maknanya kalau nak buat ni satu ni sekaligus ke ataupun ini sikit dulu lepas tu ini dulu? Kita buat hulu dulu. Buat hulu dulu, lepas tu baru kita buat ni sarung. Okey, boleh tunjuk kat atas. Yang ni makan masa jugalah. Yang ini makan masa juga. Berapa lama? Ini dalam 2-3 hari macam tu lah. Sebab kita nak kilatkan di balik kan apa semua kan. Sebab tanduk kerbau ni dia tak berkilat tau. Sebab kita kena bagi kilat kan dia. Lepas kita ukir-ukir baru kita akan bagi kilat kan dia. Kalau dari segi penjagaan dia macam mana? Penjagaan dia, bilah pisau ni pastikan kita letak minyak lah lepas kita guna. Macam minyak apa, selalu banyak tukang-tukang dia akan pakai minyak singa. Minyak mesin singa tu kan. Kita akan pakai yang tu. Maknanya supaya bilah tu tak karat. Lepas kita balik kita basuh apa semua. Lepas kita basuh kita bagi krim bilah apa semua. Lepas tu kita akan bubuh minyak. Letak minyak kita masuk dalam sarung. Baik, terima kasih Cik Karo atas perkongsian itu tadi. Baik, bunga ditanam di dalam taman, bunga ditanam di kawasan gurun. Warisan Melayu jangan ditinggalkan, menjadi kebanggaan turun-temurun. Saya kira itu saja cerita pagi dari Pahang untuk hari ini. Kembali bersama rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan.